Jadi bila air je dia kena kenal mutlak. Bila mutlak dia ada dua hukum. Dia ada dua sifat, suci lagi menyucikan. Baik orang perempuan jaga, bila dibasuh baju dia kena jaga. Cuci dia basuh siang ikan, semua dia kena jaga. Darah ikan najis tak? Najis. Sekarang dia siang-siang ikan. Bukan? Maka dimasukkan ikan tu dalam besin, dalam mangkuk. Air tu jadi apa? Muntah najis. Kan? Dia pun kosik-kosik dia buang, dia cuci. Tangan dia tadi kena kan? Dia pegang kepala paip. Kepala paip apa hukum? Muntah najis. Dia tak pasang lah. Tangan dia tadi tu ada kena muntah najis. Ma'ul muntah najis. Kemudian tangan tu pegang kepala paip. Jadi kepala paip hukum dia sudah mutanah, najis. Kan dia pun basuh-basuh balik, dia tutup, tangan dia mutanah najis. Dia tak perasan. Dia basuh baju. Ya, macam tu juga basuh. Kepada baju tu pun yang basah, dia pun sidai baju. Baju tadi tangan mutanah najis, pegang baju sidai. Apa hukum baju tu? Ha, tak halus sebenarnya. Sebab kena ajar perempuan kita semua basuh-basuh. Ya. Sampai anak lima basuh baju pun tak kerti. Wah, puan bohong puan ni. Hari-hari dia basuh baju aku. Basuh macam Jepun boleh dia. Ni Jepun basuh syar'an pada syarak. Kalau syar'an tak lulus tu yang semayang kita masalah. Ya, yang masalah kena cek betul. Wih, kan kau tak? Abang nak tengok kau basuh. Puh, abang kau dah lima anak pun nak tengok aku basuh. Tak kira dulu aku jahil. Sekarang aku dah berilmu. Kan, kena test betul. Sebab ni bahaya nak pakai. Betul kita pastikan pakaian itu suci. Suci mana? Syar'an pada syarak, bukan pandangan orang. Kalau pandangan orang, kau tengok, oh ada kursi cantik je. Habis dah jawab. Surau, oh banyak. Bawa anak kecil-kecil. Anak kecil pula macam cocorot. Tahu? Dia punya liau masuk, keluar masuk. Kasut tak pakai. Dia pergi menapak kat luar. Lepas tu dia masuk balik dalam surau balik. Habis talwis satu surau. Jaga tu ya. Anak-anak kita jaga, bukan tak bagi datang. Ya. Ha. Kan jadi mak tak kena kawal anak. Anak di liar ni, jangan leh. Lah mak macam pondan siam. Orang dulu kan kalau ada anak, dia jeling je anak takut. Dia garang kena tempat. Ini anak buat silat, jangan leh. Oh, pening kepala ke tengok. Dia buat mengganggu orang lain. Ya. Sebab kita kena beri betul-betul syarat-syarat kita nak pergi dan surau masjid. Dan kita masuk masjid, tak pasal-pasal kita buat dosa. Kan? Ya, kita pula mengotorkan masjid. Sebab apa? Tak mengaji fiqah. Punca dia tak mengaji fiqah. Basuh kaki orang kata tengok tak kena kan. Ya, kaki dia basuh sebab kotor. Sekarang dia basuh kaki. Sipal dia tak basuh. Kemudian kena masuk sipal baik. Habis balik. Basuh kaki kiri pula. Carung balik sipal. Mutanah dia balik. Ni masjid surau semayang. Habis out. Nak basuh tu kena basuh dengan sipar kan dia basuh. Pastikan biar dia jalan. Oh, itu pun kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang jenis sayang sipar. Bunyi sipar bawa kasut masjid 2,000 harga. Dia tengok orang sorok kasut. Lepas tu dia berjalan, dia tapak kaki. Ya, kaki dia, kaki ayam, dia berjalan. Dia dengan ayam sama. Tempat-tempat kotor kaki basah. Dia kalau kering sama kering boleh ihtimal. Kalau kering sama kering, kita tangan kering, babi bulu kering kita pegang. Tak ada apa lagi kan. Orang kata, mengaji. Dia tak menjawazah. Dia jangan satu basah sama basah, satu basah tak boleh. Ya? Kaki kita basah. Tempat tadi, nak hukum dia apa? Najis hukumi. Bila kita pap je habis, dia jangkit.